warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi samial 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengerusi Masjid, Imam Bilal, semua ahli jawatan kuasa masjid, para satizah, ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin muslimin muslimat serta ayahanda dan bonda yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua malam ni? Baik, alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita merefakkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni sekali lagi Allah pilih kita semua untuk sama-sama menjadi tetamunya. Mudah-mudahan nanti apabila kita dibangkitkan di padang mahsyar, semua kita sangat-sangat berharap sudilah kiranya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua sebagai tetamunya lagi dan seterusnya memasukkan kita semua ke dalam syurganya. Insya-Allah, amin, Allahumma amin. Seperti biasa malam ni kita nak sambung bacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, tajuk tanda-tanda penyakit hati dan rawatannya serta cara mengenali keaiban diri sendiri. Kita telah pun sampai kepada yang dulu kita baca, kalau sekiranya kita sudah menemui penyakitnya, maka untuk kita mencari perawatnya sukar. Kerana perawat pun dihinggapi penyakit itu. Ustaz pun ada juga penyakit itu. Jadi susah nak rawat. Jadi sebab itu, ini menuntut kepada mujahadah pada diri kita sendiri. Dan untuk nak berubah, mestilah bergantung kepada semangat bersungguh-sungguh daripada diri kita sendiri. Orang lain tak boleh buat apa-apa, tuan-tuan, untuk mengubah diri kita. Baik, sebenarnya kesihatan akan kembali pulih selepas menjalani rawatan, iaitu setelah penyakit itu dikenal pasti dan seterusnya dirawat. Ini biasa, tuan-tuan, bila kita sakit, kita berasa kena jumpa doktor ni. Bila kita jumpa doktor, asbab ikhtiar yang kita lakukan ini, Allah bagi kesembuhan. Penyakit bakhil ni merupakan penyakit hati. Kalau ada dalam kalangan kita, contohnya kita lah kan, ada penyakit bakhil, maksudnya itu adalah salah satu daripada penyakit hati.
Penyakit bakhil ini hanya mampu dipulihkan dengan cara membelanjakan hartanya. Ha, kalau dia bakhil, makna cara nak rawat, dia kena belanjakan harta dia. Ha, baru pulih penyakit bakhil tu. Kan? Tetapi bukan dengan cara yang melampau. Ha, sampai jadi membazir pula. Hari tu bakhil, payah nak bagi. Kan? Kemudian berubah pula. Jadi mudah nak belanja, tapi melampau-lampau pula. Sampai membazir. Ha, dia agama ni dia bukan nak macam tu. Kan? Jangan kedekut sangat. Dan janganlah terlampau boros pula. Kan? Ha, jadi kalau sampai tak mau bagi, jadi bakhil. Kalau boros, jadi membazir. Ha, dia sedang-sedang. Seperti seorang yang merawat penyakit yang bersifat sejuk dengan menggunakan ubat yang bersifat panas melebihi dos yang diperlukan. Ya, dia sakit. Kemudian ambil ubat lebih pada dos, lebih pada hak dia. Ha, tujuan tadi untuk nak sembuhkan sakit. Tapi kerana ambil lebih daripada had yang telah ditetapkan oleh doktor, jadi penyakit lain pula, kan? Ha, jadi umpama tadi macam dia nak hilangkan penyakit bakhil, tapi dia belanja pula berlebih-lebih. Ha, kononnya untuk menghilangkan penyakit bakhil dalam diri dia, maka dia belanja. Kan? Belanja secara berlebih-lebih, jadi penyakit lain pula. Kan? Penyakit apa? Penyakit boros pula, tuan-tuan. Asalnya dia nak merawat penyakit bakhil. Kan? Ha, jadi kalau nak rawat penyakit bakhil, belanja sekadarnya. Maksud dia, kalau ada orang datang yang memerlukan, minta dengan kita, mudah nak bagi. Tapi janganlah melampau-lampau bagi semua. Ha, contoh sampai kita pula tak ada, kan? Akhirnya tadi, asalnya tadi, nak mengubat penyakit bakhil. Tapi sebab dia melampau-lampau tadi dalam hal itu, akhirnya benda lain pula timbul. Dia pula jadi papa ke dana. Ha, pasal bagi secara melampau-lampau. Baik. Jadi padan-padan lah, kan? Mana kalau lebih-lebih dalam satu perkara, ha, itu dia jadi benda lain. Sebab tu jika kita ingin mengetahui tahap kesederhanaan yang sepatutnya, renungilah diri kita sendiri. Tengok pada diri kita ni macam mana, bukan tengok kepada orang lain. Sekiranya jiwa kita lebih seronok mencari dan mengumpul harta dari membelanjakannya kepada mereka yang memerlukannya, maka ketika itu sifat bakhil yang lebih dominan, sifat bakhil yang menguasai diri, diri dia, kan? Sebab dia payah nak bagi, dia seronok cari, tapi abak nak belanja ni taklah, kira simpan je. Ha, tu maksud apa kita sebut tadi, penyakit bakhil itu lebih besar dalam diri dia. Suka cari, suka kumpul harta, tapi payah nak belanja. Payah nak belanja. Ya. Ha, jadi kita sebut sifat yang menguasai dalam diri dia ketika itu ialah sifat bakhil. Eh? Bakhil tahap kronik, bila dia sendiri pun dia tak bagi. Kok dia tak belanja member, kedekut. Kan? Payah nak jumpa ustaz belanja, kedekut. Ha, contoh. Tak tak? Tapi dia sendiri pun dia tak bagi. Berasa nak makan nasi lemak, tapi tak apalah, biarlah. Kan? Makan nasi kosong aja. Ha, contoh, kan. Meleleh helio ni nak makan nasi lemak. Tapi sebab bakhil, tak apalah, tak payah makan nasi lemak. Makan nasi kosong pun okey dah, kan. Ha, tu bakhil, tuan-tuan. Eh? Ha, lebih teruk daripada kedekut. Kedekut ni dia makan untuk dia, tapi untuk orang memang tak adalah. Ha, tu kedekut. Orang belanja makan, kan? Ha,
Kalau dia nak kena bayar, tak apalah, tak payah makan. Ya, untuk orang lain, tapi untuk diri dia, belasah. Dia makan, dia ambil, dia guna. Itu kedekut. Ya. Tapi ada hak satu lagi yang teruk, untuk diri dia pun dia tak bagi. Teringin nak beli baju krokodil, tapi tak apalah, pergi bandel je, kata. Contohlah kan. Ya. Ada keinginan nak pakai baju brand tertentu ni, tapi tak apalah. Ya. Pergi je lah dekat masjid yang ada gantung-gantung tu, baju terpakai tu, hak tu je lah dia ambil. Tak payah keluar duit. Ha, contoh kan. Memang bakhil lah tuan-tuan kan. Baik. Oleh itu, rawatlah diri dengan membelanjakan harta. Contoh kita sebut dalam diri kita tadi ada penyakit bakhil tu, maka cara nak rawat dia, kena belanja harta. Kena belanja. Kan? Itulah cara nak merawatnya. Okey, itu satu tadi tuan-tuan. Sebaliknya, jika dia membelanjakan harta, dia membelanjakan harta tanpa terselit perasaan untuk menyimpan. Oh, dapat duit belanja itu, belanja ini, langsung tak ada simpan. Maka ada penyakit juga. Penyakit apa? Penyakit membazir yang menguasai dalam diri dia. Dapat duit 1,000, habis 1,000. Tak ada simpan langsung. 500, habis 500. Tak kira lah berapa jumlah dia dapat, habis dia belanja. Tak ada langsung pun nak simpan sikit-sikit. Itu penyakit juga. Penyakit apa? Penyakit membazir yang lebih dominan dalam diri dia. Macam mana cara nak rawat? Cara nak rawat, makna kontrol lah belanja tadi. Kau dapat 500, tarik siap-siap, contohnya RM50. Simpan, itulah cara nak rawat dia. Mula-mula RM50, lama-lama 100, lepas tu naik lagi 200. Lama-lama bagi 2, 250 simpan, 250 belanja. Itu baru, baru berjaya rawat penyakit tu. Baru berjaya lah rawat penyakit. Mana tak kisahlah 250 ke 90% belanja, 10% simpan. Okey lah tu kan. Jangan langsung tak ada simpan. Dapat 100 simpan RM10. Contoh. Dapat 500 simpan RM50. Ada simpan tu maknanya dia cubalah. Dia cuba untuk merawat penyakit apa yang ada dalam diri dia. Kalau tak simpan, mungkin habis belanja. Kan? Duit dah kat tangan. Biasalah, ustaz pun sama juga kan. Kalau duit tu sepenuhnya ada kat tangan, habis tuan-tuan. Habis. Tapi kalau awal-awal lagi, kita dapat, tarik siap-siap simpan. Makna hak yang ada tu je tinggal nak belanja. Nak belanja sekadar apa yang ada tu. Yang simpan tadi jangan usik. Contoh kan. Selagi boleh tak usik, mana tak usik lah. Itu cara. Dalam apa kitab ni, dia mengajarkan benda yang sebenarnya basic. Tetapi untuk kita buat, itu menuntut kepada mujahadah. Kalau hangat-hangat teh ayam tak jadi tuan-tuan. Dia mesti bersungguh-sungguh. Dia dah tahu apa benda yang dia kena rawat dalam diri dia. Kemudian dia mesti berusaha bersungguh-sungguh untuk merawat. Bukan sekadar tahu dia ni ada nyakit ni. Kan? Tapi tak buat rawatan. Seumpama kalau kita sakit zahir lah. Kita tahu kita ni ada penyakit tu. Tapi kita tak bersungguh. Doktor pun tak nak jumpa. Nak sahihkan sakit yang kita alami tu sakit berat ke sakit biasa-biasa je. Dia tak bersungguh nak buat rawatan, nak jumpa doktor. Malah nak nunggu giliran. Tak, pergi klinik sekarang ni semua kena tunggu. Jarang kita sampai klinik tu terus boleh jumpa doktor. Dah tu lah pula bila jumpa doktor, doktor tanya kita, kita ingat doktor boleh sebut kita sakit apa. Agak-agak saya masuk ni, doktor cuba teka, saya sakit apa. Doktor tanya kita, tuan-tuan. Ustaz sakit apa, ustaz? Ustaz ada hal apa ni?
Tersebutlah sakit kepala. Okey, kalau sakit kepala, dia cadang ni ubat dia. Makan 3 kali sehari. Kan? Mana ada kita masuk jumpa doktor, duduk kat kerusi, doktor tengok kita, kemudian doktor kata, ni sakit ni, sakit ni, sakit ni. Betul tak? Betul, kita cakap pandai doktor. Tak ada tuan-tuan ya. Doktor pun kena tanya dulu, kita ni sakit apa. Kalau kita tak mau cerita, macam mana doktor nak tolong bagi cadangan rawatan? Kan? Mai jumpa doktor, suruh doktor teka. Cuba doktor teka. Saya sakit apa? Ha, kan? Kalau betul, saya bayar ubat doktor. Kalau doktor tak betul, kan? Tak ada. Yuran consultation pun tak ada. Kan? Sekarang ni kita masuk, doktor tanya kita. Kan? Minta maaf lah kalau ada doktor dalam ni. Kan? Doktor tanya kita. 1, 2, 3 dia tanya kan. Kita pun jawab lah, ikut lah. Hak yang dia tanya. Kan? Yang tu dah ada charge tu. Dah ada charge. Kalau kita pula tanya doktor, doktor jawab, tambahan charge dia. Kan? Itu sebab kalau kita jumpa doktor pakar, banyak soalan kita tanya kat dia, maka banyaklah charge kat bil tu nanti. Ubat satu jenis je. Kan? Pergi dekat kaunter nak bayar, tengok-tengok 300-400. Pasal apa mahal? Kan? Pasal apa mahal? Ubat satu jenis je. Dah lah satu jenis, 3-4 biji je. Makan 2 kali habis dah. Nah. Pasal apa 300-400? Charge consultation dia. Pasal engkau tadi jumpa doktor, banyak sangat tanya. Kita kata bagus doktor, ramah lah apa semua. Ya, ramah tapi kena bayar. Kan? Okay. Ha, bukan free. Kan? Ha, beza dengan doktor hak yang apa yang tak bayar-bayar tu. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tanya banyak, dia malas nak layan. Minta maaf ya doktor kalau ada dalam ni. Dia malah nak layan pasal apa? Hak yang nak menunggu tu berjujuk lagi, ramai lagi. Kalau dia nak layan semua soalan kita, alamat yang datang dah tadi tu mungkin besok kena datang balik. Nah, tak sempat doktor nak bagi apa? Consultation. Itu beza tuan-tuan kan? Baik. Jadi samalah penyakit yang kita sebut ni tadi, kalau penyakit dalam diri kita, maka kitalah sendiri kena beria. Kalau kita tak beria, kita tahu kita ni ada ini, ada ni, ada masalah ni, ada masalah ni, tapi kita sendiri tak beria, maka tak jadi apa-apalah. Ya. Bahkan mungkin dia akan menjadi semakin parah. Sebab kita duk berasa selesa, lepas tu tak buat apa-apa rawatan. Ya. Akhirnya kita dah seronok dah dengan contohnya kurang ibadat apa semua, lama-lama langsung tak beribadat dah. Lama-lama menyangka apa yang dia buat tu semua jadi ibadat. Semayang dah? Dah. Macam mana semayang? Dah, niat dah tadi. Lepas orang bang tu selalu semayang. Kita kata semayang macam mana? Kan? Tak ambil air semayang ke? Tak payah dia kata. Kira niat tu dah jadi dah tu. Kan? Dia ingat semua perkara yang dia buat tu dah jadi ibadat. Rupanya bukan ibadat gitu. Ya. Baik. Seterusnya kita sambung lagi. Kita hendaklah terus memerhati dan mengawasi diri kita serta mengenali akhlak kita melalui tindakan dan perbuatan kita sendiri. Sama ada boros ataupun bakhil. Sehingga terputus hubungan rapat antara hati kita dengan harta. Ketika itu kita tidak lagi terlalu cenderung kepada membelanjakan ataupun menyimpannya. Sehingga bila kita dah tak ada hal lah tuan-tuan, orang datang setakat kita nak bagi apa yang ada sedikit dalam poket kita ni, tak ada kita berkira-kira, lalah tak bagi, tak ada. Dulu mungkin macam tu, nak bagi tak mau bagi, nak bagi tak mau bagi. Ya, lalah tak payah bagi, padan muka dia. Ya. Tapi bila kita sedar, tak boleh macam tu. Ni penyakit yang kita kena rawat. Ya, sekarang ni, orang datang, kita insyaAllah tak mengecewakan dia. Ada sikit, kita bagi sikit. Ada banyak, kita bagi lebih sikit. Gitu je. Ya? Tapi tidak bagi sampai semua. Ya?
Ha, bagi sikit, ada juga tinggal kat dia sikit untuk kegunaan dia. Ketika itu, makna dia telah berjaya lah merawat apa tadi hak yang dalam hati dia. Kalau boros yang lebih dominan dalam diri dia, maka dia telah berjaya. Ya? Tidak melampau-lampau dalam berbelanja. Begitu juga kalau dominan apa tadi, bakhil. Ha, sekarang dia dah mudah dah bagi. Ya? Asal nampak tabung je nak bagi. Ya? Tak nampak tabung punya cari. Ha. Sekarang tak payah nak cari tabung je. Scan kat pintu tu kan. Ha? QR code. Imbas dan apa dia tulis? Imbas dan transfer. Kan? Tuan-tuan nak bagi RM1 pun tak ada orang tahu. Kan? Ha, dia serendah RM1 tak? Scan QR code tu serendah RM1. Tak payah dah susah-susah mana tabung ni. Kadang-kadang dah masuk duit tu, jolok ke dalam tu tak mau masuk dia. Kan? Ha, pakai dia punya alat nak bagi jolok bagi masuk tu, tak mau masuk dah duit. Dia keluar balik lah duit. Kan? Ha, pasal duit dah banyak sangat dalam tabung tu. Ya, masjid kat sini macam tu kan. Lubuh tu dia keluar balik semua tu. Pasal duit dalam tabung tu dah penuh. Ha, jadi kaedah tu scan tuan-tuan. Ya. Ha, scan. Mana tak kisah dah sekarang ni, tak ada berkira, tidak macam dulu. Dulu nampak tabung pun buat tidur. Ya. Tabung lalu lepas dia elok celik mata balik. Tengok-tengok tabung dah lepas dia, alhamdulillah. Ha, selamat duit dia kan. Sekarang tak jumpa tabung, menggigil berasa macam tak seronok aje. Memang dah ready dah dalam poket ini, bahagian dia nak bagi. Kan? Bahagian yang dia nak bagi. Ha, sekarang semakin canggih, masjid-masjid semua dah sediakan kaedah yang paling mudah untuk nak infak ni tuan-tuan kan. Ha, jadi semua kita lah, semua kita termasuk saya yang cakap ni kan, mudah dah sekarang ni untuk nak berinfak. Bagilah setakat yang kita saya nak menghilangkan apa tadi tu, bakhil tu tadi. Kalau tak bagi jadi bakhil, duk rasa sayang, ya kan. Allah bagi rezeki banyak melimpah-limpah, tiba nak bagi sedikit untuk yang, kalau bagi kat masjid ni contoh, masjid boleh pulangkan balik semula dalam bentuk macam-macam lah aktiviti yang dia boleh pulangkan balik semula kepada masyarakat. Kan? Kita yang bagi ni ada saham dia. Ha, ini saya tak mau urai panjang lah. Ini semua kita dah maklum dah. Ialah bila keadaan tuan-tuan nak bubur duit dalam tabung, tolak dengan benda tu pun dia tak mau nak masuk dah. Maknanya memang hebatlah dari segi sedekah tu. Kan? Banyak duit dah dalam tabung sampai tak boleh nak terima dah duit hak lain ni. Kan? Kita tolak masuk, dia keluar balik semula. Ha, jadi kaedah sekarang ni tak payah susah, berdahari pun tak payah nak susah nak kira hak mana hak dah masuk dalam akaun tu, terus nanti dalam penyata dia kan. Senang. Ha, mudah kerja mendahari. Baik. Seterusnya, seseorang itu mesti bebas dari segala sifat yang buruk sehingga dia tidak mempunyai apa-apa pergantungan lagi kepada dunia. Ini penting agar jiwanya berangkat meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan terputus terus hubungan dengannya tanpa menghiraukannya sama sekali. Ketika itu, dia akan kembali ke pangkuan ilahi dengan jiwa yang tenang. Ya. Ni nak meninggal ni rasa macam bimbang lagi ni, banyak benda tak beres lagi ni. Kan? Banyak benda tak beres lagi ni. Kan? Ya. Jadi sebab itu, sifat buruk yang kita sebut sebelum ni itu, mestilah dirawat sehingga kita tak rasa lagi kita ni kena bergantung kepada perkara tadi itu. Ya? Makna kalau Allah panggil kita dalam masa terdekat ni, ya, kita rasa boleh sangat dah.
Kalau lambat lagi takut kita pula tergelincir balik. Kan? Ha, takutnya gitu. Dalam keadaan kita ni buat ibadat, duduk dalam majlis ilmu, kita buat apa-apa kebaikan, waktu ni kalau Allah nak ambil nyawa kita pun tafadhal. Mana kita dah boleh, tuan-tuan, dengan rasa tenang hati untuk meninggalkan dunia yang fana ini untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tahap perseimbangan sebenar antara dua perkara ini amat sukar dipahami, bahkan ia lebih halus dari selai rambut dan lebih tajam dari mata pedang. Walaupun kita sebut tadi nampak macam apa mudah, tapi sebenarnya sukar, tuan-tuan. Sukar. Kata pengarang kitab ini, Imam Ahmad Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, sukar untuk kita fahami penyakit-penyakit tadi itu. Kadang-kadang kita berasa macam tak ada apa pun. Kita sendiri memang, tuan-tuan, akan rasa kita ni terbaik dalam dunia, yang tak kena orang lain. Kan? Kita semua okey. Tapi kalau orang lain pula tengok pada kita, ya Allah, macam-macam tak kena kita ni. Kan? Tapi kita boleh balas balik semula. Kalau nak ambil pakai kata orang lain, semua tak kena kita ni. Kan? Akhirnya dia akan buat tak tahu kepada apa yang orang cakap dekat dia. Kan? Dia tak hirau pada apa yang orang sembang tentang dia. Malah dia ni nak peduli kepada apa yang orang cakap tentang dia. Walhal, dari segi untuk rawatan, apa yang orang cakap tentang kita tu baik, tuan-tuan. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, itu yang baik. Bila kita dengar orang bercerita tentang kita lah, makna sepatutnya kena ambil perhatian. Kenapa orang cakap tentang kita? Supaya kita boleh muhasabah, boleh baiki kalau betul benda yang orang cakap tu tak betul. Kan? Tapi kalau dia buat tak tahu, buat tak peduli, buat macam tak faham, dia faham tapi buat macam tak faham, orang cakap bergantang, melaut, berlori-lori kat dia, dia buat dek je. Kan? Ini bahaya, tuan-tuan. Kan? Bahaya. Jadi eloklah kalau ada orang cakap tentang kita, apa yang kita buat, sesuatu tentang kita yang berkaitan, kena ambil perhatian. Kenapa orang cakap tentang kita begitu, begian dan sebagainya? Kan? Yang berkaitan mesti buat semakan, muhasabah, correction, koreksi diri. Kan? Kenapa jadi macam tu? Jadi bila begitu baru dia boleh buat penambahbaikan, ya. Penambahbaikan. Kalau tidak, dok berasa dia betul. Dok berasa tak ada apa-apa pun, orang tu je yang sengaja cari pasal. Kan? Hak yang orang cari pasal tu ikut dia lah, hak yang orang kata tentang dia tu. Dia ada buat apa-apa tindakan? Buat muhasabah balik semula. Kan, sebab tu kata Imam Ahmad Ibn Qudamah, dia lebih tajam daripada mata pedang, lebih halus daripada selai rambut. Sedangkan macam-macam lah kalau di detail kan, banyak betul benda tak kena ni. Kan, saya sendiri, tuan-tuan, kalau contoh tuan-tuan nak kata banyak, kan, ustaz macam mana dia ni, kan, banyak lah tuan-tuan. Tak apalah, cakap lah. Kan? Jadi bila apa-apa yang tuan-tuan lontarkan tu, ustaz terutamanya dia kena ambil perhatian tentang perkara yang demikian. Ya, malam-malam bangkit, katalah bangkit, muhasabah diri waktu duduk seorang-seorang tu, uzlah. Sebab kita tak uzlah, tuan-tuan. Ya, uzlah yang kita faham kena pergi gua. Gua Ansi, Gunung Ansi. Kan? Bukit Broga, kan? Baru boleh jadi uzlah. Kalau dalam rumah tak jadi uzlah. Ya? Sebenarnya uzlah dalam rumah boleh. Ataupun dekat masjid boleh uzlah. Pukul 3 pagi datang masjid, orang tak ada lagi pun, tok siap pun tak bangkit lagi.
Waktu tu datang masjid uzlah. Ha, menong balik semula pada diri ni. Allah bagi nikmat macam-macam. Eh? Allah bagi nikmat punya banyak. Tapi ketaatan kita kepada Allah banyak mana yang kita buat? Allah bagi macam-macam. Yang kita minta semua dapat dah. Yang kita tak minta pun Allah bagi. Eh? Tapi untuk kita, apa yang kita dah buat untuk Allah? Kan? Buat untuk Allah tu pun bukan untuk Allah. Manfaatnya akan balik semula kepada kita yang buat. Ya, macam tuan-tuan sedekah tu. Tuan-tuan sedekah tu untuk siapa? Untuk masjid? Bukan. Untuk kita. Untuk kehidupan kita di hari mahsyar nanti. Di hari akhirat nanti. Tuan-tuan jadi kaya ke sebab sedekah? Dah. Duit tuan habis. Tak percaya buah RM50. Jadi RM1,000 tak? Dari segi zahir, memanglah tuan-tuan bubur RM50, dia takkan jadi RM100. Dia akan kurang dalam poket kita tu RM50. Tapi di hari akhirat, ini cerita hari akhirat, apa yang tuan bagi tadi RM50, itu tuan nak guna nanti di kehidupan hari akhirat. Yang kita nak guna nanti, apa yang kita sumbangkan di dunia ni. Untuk siapa? Bukan untuk masjid, tuan-tuan. Untuk diri kita sendiri. Kalau kita ingat, bukan tuan-tuan lah. Ini saya sebut kita ni untuk mudahkan penyampaian saya. Kan? Kalau kita ingat kita sumbang tu bagi dekat masjid, tu yang bagi sikit. Bos ringgit je lah. Sebab bagi ke masjid. Tak rasa yang kita bagi tu sebenarnya untuk kita. Sebenarnya untuk kita. Jadi kalau kita bagi untuk kita, maksudnya takkan bawa RM1. Kan? Paling-paling tidak pun RM5. Kan? Paling-paling tidak pun RM10. Maksud dia macam tu, sebab RM5, RM10 ke berapa pun, akhirnya semua tu akan balik untuk kita balik semula. Okey. Tidak syak lagi bahawa orang yang seimbang di atas jalan yang lurus semasa di dunia ini, dia juga akan seimbang ketika melintasi titian as-sirat pada hari kiamat nanti. Oleh kerana sukarnya beristiqomah dekat jalan ni, maka sebab itulah setiap kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengulangi beberapa kali pada setiap hari bacaan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kan? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Banyak kali tuan-tuan, kalau kita sembahyang fardu 5 waktu 17 kali, tak campur lagi dengan sembahyang-sembahyang sunat tu. Kan? Kira hak fardu je dah 17 kali dah. Kita duk minta lagi, ya Allah, tunjukkan kita jalan yang lurus. Okey, siapa yang tidak mampu untuk beristiqamah, hendaklah dia berusaha mendekatinya. Janganlah meninggalkannya kerana berputus asa. Kerana kejayaan terlepas dari azab hanya akan diperolehi dengan amalan yang soleh. Amal soleh hanya akan lahir dari akhlak yang baik. Oleh kerana itu, setiap hamba hendaklah memeriksa diri dan akhlaknya serta berusaha merawati sifat buruknya satu persatu. Ya, kalau kita, tuan-tuan, menyedari ada sifat buruk dalam diri kita, maka kena usaha untuk rawat. Ya? Hindarkan, buang sifat buruk ni tadi. Ya? Kalau sifat buruk ni tak buang, dia tak boleh nak masuk sifat yang baik ni. Seumpama cawan ni, tuan-tuan, kalau kita nak masukkan air yang bersih, kita kena bersihkan dulu kekotoran yang ada di dalamnya. Tak cicak ke, tak lipah ke, kita kena bersih dulu, buang dulu. Ya? Baru lepas tu, kalau bubuh air mineral, lalulah kita nak minum. Lalulah kita nak minum. Tapi kalau tak lipah tak buang, tak cicak pun ada, bukan seketul dua tiga ketul, lepas tu bubuh air zam-zam lagi. Tengok dia terapung elok aje, kan? Ingat sekali air apa? Markisa.
Kan kalau markisa betul lalu, tapi masalahnya kita kenal. Kan apa yang melapung ni tadi? Air tu air zam-zam terbaik dalam dunia tu ustaz. Tapi tak gamak nak minum. Ya. Ha, itulah ibaratnya tuan-tuan, dalam diri kita kalau ada sifat buruk ni kena buang dulu bagi bersih dia. Ya. Taqalli, kena bersihkan dia sifat buruk ni, baru kita boleh masuk sifat baik tajalli. Ya, masukkan sifat baik pula kan, ganti, buang hak sifat buruk tu dulu. Ha, baru boleh masukkan sifat yang yang baik ni. Kalau tidak tak jadi tuan-tuan. Tak jadi, baik pun dia, jahat pun dia. Ha, itu yang banyak ya kan. Sembahyang-sembahyang mengumpat boleh tahan juga. Ha, kan. Sedekah-sedekah kan, tapi mengungkit. Ha, mengungkit-ungkit apa yang dia sedekah. Ya. Ha, jadi macam tak ada apalah. Ya. Perbuatan tu sia-sia. Patut dapat pahala. Tapi kerana dia menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit apa yang dia dah bagi, maka habis. Ya. Ha, inilah hasutan syaitan, tipuan syaitan kepada kita manusia. Ya, kita buat amal tapi dirosakkan dengan yang lain pula. Ya. Ha, jadi sebab itu mudah-mudahan Allah selamatkan kita dengan sebab kita belajar, kita duduk dalam majlis ilmu, semakin hari semakin kita memahami macam mana cara untuk kita menjaga ibadat-ibadat yang kita dah lakukan ni supaya tidak dirosakkan disebabkan oleh tipuan, godaan, hasutan syaitan kepada kita. Ya. Mudah-mudahan sebab kita belajar, walaupun kadang-kadang berlaku juga perkara yang tak baik, mudah-mudahan Allah maafkan. Mudah-mudahan Allah tak kira kejahatan tu. Mudah-mudahanlah, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Sikit lagi nak habiskan perenggannya. Orang yang kuat keazamannya mestilah bersabar dalam mengharungi kepahitan jalan ini, kerana dengan kebiasaan segala kepahitan akan menjadi manis. Ha, sebab bila kita nak berubah ni tuan-tuan, memang sukar. Kena sabar sikit. Macam saya buat contoh dulu, orang merokok, kemudian dia nak berhenti merokok. Menggigil dia. Kan? Drastik berhenti. Demam 2 minggu. Tak menggigil, demam lagi. Kan? Tak lalu makan. Ha, sebab berhenti merokok. Jadi kalau sekiranya, lepas tu dia ulang balik semula, isap balik semula. Eh, hari tu kata nak berhenti. Tak boleh ustaz, saya berasa macam nak mati. Tak ada tenaga sebab tak isap rokok ni. Tu yang saya isap balik. Ha, tengok sekarang badan dah bertubuh balik dah. Berisi balik dah badan. Makan lalu. Kan? Ha, tidak dulu, tak bangkit-bangkit. Orang dah bacakan Yasin dah. Bagi rokok balik semula. Ha, elok pula kan, ingat kan dah nak mati. Ha, dia tak boleh drastik, dia kena, kalau biasa sekotak dia kena kurangkan kadar dia dalam proses dia nak berhenti dia tadi kan. Tak boleh drastik, sama macam kita duk sebut ni lah. Ha, dah biasa dah dengan watak-watak tak baik itu kan, tiba-tiba kita belajar ni terus drastik nak berubah jadi baik, memanglah susah sikit kan. Ya, kena buat slow-slow dan dengan sabar. Ha, dengan sabar. Ya. Sebab benda yang pahit ni, ha, kena buat hari-hari baru jadi manis. Kan? Macam makan ubat doktor tu pahit kan? Dah lah pahit, besar pula. Tapi doktor suruh makan. Kalau nak baik, doktor kata, ha, ni ubat dia. Kita pun makan pahit. Tak maulah makan. Ha. Kan, tak mau makan. Pasal apa tak makan? Pahitlah doktor, dah lah pahit besar pula tu. Kan? Ha, jadi memang dari segi logiknya, akal dari segi hukum akalnya tak baiklah. Kan? Sebab tak sabar nak makan ubat. Ha. Kan, itu dari segi penyakit zahir. Nak rawat penyakit yang dalam diri kita pun gitu juga. Kena mujahadah sungguh-sungguh. Ya, hangat-hangat teh ayam tak jadi. Ya. Yeah.
Seumpama tadilah budak yang lepas menyusu akan mula selesa dengan keadaannya walaupun pada awalnya sukar menerima kenyataan tersebut. Kan? Orang perempuan duduk menyusukan anak. Masa nak boleh bagi susu tu pun payah. Tapi bila akhirnya dia dah sedap dah menyusu, kan? Kadang-kadang sampai umur 5 tahun nak menyusu lagi. Kan? Patut setakat 2 tahun je kan? Ini umur 5 tahun nak masuk tadika dah. Nak menyusu lagi dengan mak dia. Puas mak dia ni. Buat macam-macam cara untuk memisahkan anaknya daripada menyusu lagi kat dia. Ha, mula-mula tu kan. Menggelupur dan bagai-bagai lah. Ha, tapi dah lama-lama, okey dah. Nak bagi pula susu, tak nak dah. Kan? Ha. Selepas apa? Jadi makna proses dia begitulah. Macam ibu menyusukan anak. Kemudian nak pisahkan anak dengan menyusu. Lepas tu berasa kesian pula. Kan? Berasa anak tu kecil macam, yalah kan, mak ni dia berasa macam tak, macam terkilan lah anak ni nak nyusu lagi. Tapi dah dia pula berberia nak memisahkan anak ni daripada nyusu dia. Lepas tu nak bagi balik semula, tak nak dah kan. Dia dah dapat air milo sedap pada susu mak dia, tak nak dah kan. Nak bagi balik semula pun tak mau dah kan. Ha, jadi gitu macam ha? Seumpama bila kita nak merawat penyakit dalam diri kita. Okay? Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan pada malam ni ada manfaat pada kita semua. Cara untuk merawat penyakit dalam diri itu kena buat apa yang berlawanan dengan penyakit tu. Kalau contoh bakhil, cara rawatnya bagilah sikit supaya hilang sifat kebakhilan tu. Kalau boros sangat, kontrol sikit belanja tu. Simpan sikit, jangan belanja belaka. Ha, itulah kaedah untuk nak merawat. Kita sembang macam ni, senang tuan-tuan. Tapi nak buat, duit ada, belanja je lah. Kan? Bukan senang nak simpan. Kalau orang yang jenis boros, kan? Orang yang memang bakhil, bukan senang dia nak keluar tu. Ha, sembang boleh lah. Senang je nampak kan? Tapi bagi orang yang bakhil, 10 sen pun dia kira, tuan-tuan. Tadi dah bagi 10 sen. Allah, 10 sen pun kita kata nak sebut juga. Orang bakhil 10 sen pun dia kira, kan? Ha, macam orang tak bakhil, macam tuan-tuan. RM10 pun tak ada hal, pejam mata je RM10, kan? Tapi orang bakhil jangan, tuan-tuan. Kan? Ha, tuan-tuan, okay, alhamdulillah sebab tidak bakhil. Kan? Sebab tu mudah nak bagi infak, bagi derma. Setakat RM5, RM10 tu pejam mata je bagi. Bahkan bukan RM10, ada orang bubuh lebih pada tu, 200 bubuh, bubuh 500, tuan-tuan. Mana kita tahu 500 orang bubuh? Kita tahu sebab dia isi ikat. Takkan 10 orang bagi 500, kan? 500 tu daripada satu tuan, dia bubuh dalam tabung. Bendahari buat keluar duit, ni berikat duit ni. Kira-kira RM500. Ha, maksudnya daripada satu tuan. Ha, ada orang macam tu, tuan-tuan. Dia nampak macam anak buah tu kecil je. Rupanya bila bendahari kira, besar jumlah dia. Ha? Dia memang pesen, lipat. Lipat-lipat. Duit RM1 tu dia gulung-gulung. Rupanya bendahari buka gulung tu, dalam tu ada RM50. Ha, taktik dia, tuan-tuan. Supaya bila dia bubuh RM1 tu, member sebelah kata, ambuh Tuan Haji, kedekut tak hidup masin. RM1 je bubuh. Dia tak tahu Tuan Haji tu, dia gulung dalam RM1 tu, duit RM50, dua keping. Kan? Ada. Kita jumpa, tuan-tuan. Ha, sebab tu kita sebut ni, ada orang yang macam tu. Begitu pemurah dia. Kan? Dia kalau boleh, dia tak mau orang tahu, dia bubuh banyak-banyak tu. Tapi hakikatnya, dia memang bubuh banyak-banyak. Yeah? Ha, jadi mudah-mudahan semua kita diberi kelapangan, kemudahan. Bila bak nak bagi sumbangan, sedekah, infak ni, kita tak berkira lah. Tak berkira, maknanya selamat daripada penyakit bakhil ni. Wallahu'alam, sekadar itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim.